Bolehkah tukang semalai ambil tulang, ambil apa itu ini? Hukumnya haram, tak boleh. Yang bolehnya ialah dapat sedekah macam biasa. Faham? Sayyidina Ali kata, aku disuruh oleh Nabi untuk menguruskan unta korban Nabi atau hayawan korban Nabi. Dan dipesan kepada aku, jangan aku beri daging korban itu kepada tukang semelih dan tukang lapah. Faham? Batulah empat mazhab kata haram kita ambil daging-daging itu, beri upah kepada tukang, petugas-petugas, termasuk kerja menyembelih, melapah dan sebagainya. Faham? Tak boleh, haram. Dan macam mana tak mau haram? Kita bagi macam biasa. Faham? Duit daging kita, kita buat dalam plastik, katakan setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo, kita bagikan kepada orang yang hadir. Maka termasuk yang hadir tukang semelih, halal dapat kat dia. Termasuk yang hadir petugas, halal kita bagi. Yang tak boleh, bagi itu atas nama kerana dia datang bertugas, maka jadilah upah pada makna hukumnya haram. Faham? Kalau lepas-lepas, minta maaf pada Allah. Banyak jahil kita. Rabbana la tu'aqidna innasina au akhtakna. Wahai Tuhan kami, yang dulu-dulu kami bangang, kami bodoh, kami bahlul, jangan ambil balas atas kami. Betul tak? Jadi kalau ada tukang upah dulu-dulu, dia bagi kepala lembu, dia bagi ekor lembu, dia bagi kulit lembu, haram. Wajib kena istighfar, taubat sekarang. Tukang-tukang semelih di zaman dulu yang buat salah, kena istighfar. Allah tak heran kita buat salah, Allah heran kenapa tak mau minta maaf. Neh? Kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala bunni wa alla nu'tiya syai'an ilal jazir. Nabi telah berpesan supaya aku menguruskan haiwan korban baginda, dan Nabi pesan kepada aku, jangan beri upah kepada tukang semelih dan tukang lapah. Jelas situ, pak mazhab, confirm, muktamad, ijma' ulama. Dan macam mana siapa nak mari semelih kalau tak dapat daging? Beri upah benda lain. Faham? Kata Sayyidina Ali pada penghujung hadis, wa nahnu nu'tihi min indina, kami oleh kerana Nabi haramkan upah binatang korban, daging korban, kulit korban, kami upah tukang semelih, kami upah tukang lapah dengan harta-harta kami yang tak termasuk daging korban. Faham lagi? Maknanya bagi duit. Contoh, kutip setiap seorang RM10, jadi 7 orang RM70, kita kabur untuk upah tukang semelih dan tukang lapah. Betul tak? Kita kabur ke tukang semelih, pak mak, mulai tahun ni kita tak bagi daging korban kerana haram. Kita akan bagi seekor lembu yang pak mak semelih RM70. Bang, pak mak kata murah sangat, tak padan. Nah, kalau dia kata murah 70, kita semelih pak mak. Sebelum dia nak semelih orang kampung. Betul tak? 70 sudah mahal kerana kerja semelih sangat-sangat cepat. Dia bukan tukang kejar lembu, dia bukan buat turun lembu, dia bukan ikat lembu. Tu semua Korea. Dia mari tarik pisau, rup 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 habis. 7 second saja. Betul tak? 7 saat RM70. Amboi, mahal daripada gaji Perdana Menteri. Dan menteri baru dapat RM70 15 minit. Betul tak? Ha, mu 7 second RM70. Rak 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 rak. Habis cerita. Nah, dua kali tarik, dua kali sorong. Butuhlah dua halkum. Nah, itu cara dia.